Selamat pagi. Jiwa sanggup. Sudahkah Anda Olga hari ini? Emak sudah 1 jam setengah. Jiwa sanggup. Aku akan kena kemoterapi. Dimanapun Anda berada, usahakan untuk selalu olahraga. Walaupun itu cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit. Kenapa Mak sarankan untuk olahraga ya? Wah, Mak hitam legam, seperti orang Afrika. Hitam legam. Begini, kita lanjutkan pembahasan masalah fungsi organ. Fungsi organ tiga kita. Emak sambil pelemasan. Ya. Di mana kemarin kita bahas mengenai pada jam-jam pelepasan racun yang ada dalam hati kita. Kali ini, jepri-jepri rambutnya, Mak. Kali ini yang kita bahas adalah mengenai jam-jam di mana paru-paru kita itu melakukan detoksifikasi, pendetokan bagian paru ya. Bagian paru. Rambutnya emak jeprik. Rambutnya emak jeprik. Jadi kita yang malam hari di mana waktu detok saat racun dikeluarkan dari hati kita itu kan pada jam-jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Dan selanjutnya pada pagi hari. Pada pagi hari jam 3 sampai jam 5 gantian paruh kita yang bekerja. Ya. Paruh kita yang bekerja untuk mendetok. Disebab itulah terkadang kalau kita jam 3, jam 5 itu waktu bangun ya. Kita waktu bangun itu batuk-batuk. Batuk-batuk. Mengalami batuk-batuk ataupun bersin-bersin.
dan itu adalah wajar. Jangan takut. Sebab sebagian dari orang ada yang berpikir bahwa batuk-batuk pada pagi hari sekitar jam 3, jam 5 itu adalah karena menderita kena flu, kena sakit, batuk, dan sebagainya. Kenapa bisa terjadi kita waktu itu berjam-jam atau batuk? Karena kan paru kita sedang bekerja untuk mendetok. Supaya proses pendetokan yang mulai dari pelepasan racun di hati itu bisa berjalan dengan maksimal. Jadi seperti dipompa gitu ya. Seperti dipompa gitu. Dan kalau bisa setiap pagi di mana di saat kita terbangun dari tidur biasanya kan kencing. Itu ada hal normal dan setelah kencing usahakan untuk minum air hangat seteguk atau dua teguk. Mak merasakan merasakan tarian otot. Fungsi paru memang itu sangat diperlukan diperlukan detoksikasi ya. Tubuh kita memang semuanya perlu didetok supaya semuanya bisa berjalan dengan normal, bisa berjalan dengan baik dan usahakan hindari begadang. Kemarin kan kita bahas masalah begadang, di mana orang-orang begadang itu tidak menghiraukan bahwa waktu jam-jam begadang itu justru disitulah waktunya organ tubuh kita melakukan detoksifikasi, pendetokan. Sedangkan di waktu pendetokan kita masih belum istirahat, itu sangat tidak baik. Karena detok yang terbaik itu adalah di saat kita sudah mulai tidur. Karena apa? Organ bisa bekerja dengan sangat maksimal. Pendetokannya bisa bekerja dengan maksimal. Ada di bagian dari kita-kita tidak pernah menghiraukan hal itu. Dengan cara begadang sampai pagi, sampai subuh. Jam 4, jam 5 baru tidur. Dan paginya jam 7, jam 8 waktunya pembuangan, pembuangan air besar, mereka masih tidur. Siapa yang masih suka begadang sampai menjelang pagi? Bayangkan saja. Kalau hatinya tidak bisa melepaskan racun, tidak bisa melakukan detok, parunya tidak bisa melakukan detok, karena semuanya masih pada melek, bahkan masih minum-minum, makan-makan. Mari ubah hidup kita agar bisa lebih sehat. Hindari hal-hal yang merugikan diri sendiri. Saya rasa sampai di sini
sharingnya Mak hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan pernah lupa olahraga. Setiap hari 5 menit, 10 menit, 15 menit. Yang penting olahraga berkeringat ya. Sampai jumpa lagi di studio. Besok lanjut ke organ selanjutnya. Kemarin organ hati, pelepasan racun. Hari ini paru, pendetokan paru. Dan besok lanjut apa? Ikuti besok. Sampai jumpa di next video. Kalau suka silahkan like, comment, subscribe. See you in the next video. Bye-bye.